Pertahanan Israel dikabarkan runtuh satu persatu oleh gempuran Hizbullah Lebanon yang tiada henti. Hizbullah mengklaim bahwa terdapat korban jiwa, baik terluka atau tewas di pihak tentara Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada 23 Maret, kabar itu disampaikan oleh perlawanan Islam di Lebanon tersebut pada Jumat 22 Maret 2024. Hizbullah menyatakan bahwa dengan artileri, mereka menargetkan situs Ruwaisat al-Alam Israel dan membenarkan adanya beberapa korban jiwa di pihak Israel. Selain itu, Hizbullah juga menyerang tank IDF di dalam pemukiman Al-Metula Israel menggunakan drone penyerang. Hizbullah juga menggempur Barak Zaraid, menargetkan kumpulan tentara Israel dengan peluru artileri yang secara langsung melukai anggotanya. Sehingga itu menandakan bahwa benteng pertahanan Israel sedikit demi sedikit mulai runtuh oleh gempuran tiada henti Hizbullah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.